Damián. Damián para Gale. Ya ves, Magri. ¿Qué? Yo para Lulu, yo para. Ahí está Tenggara. Ada segala siapa? Kosong. Ada segala siapa tadi? Perwakilan dari Ada segala siapa ada sama sekali? Ada. Mana? Ya? Wah, itu makanya itu sudah biasa, bukan unsur. Sikil asisten Subuh Salam depan, depan, Pak tukar, tukar aja barang kosong wakil. Baik, kenapa saya absen? Ya, ini adalah merupakan kegiatan yang strategis. Bahwa pilkada ini adalah kegiatan nasional yang harus kita sukseskan bersama. Dan saya juga tidak ingin kebiasaan seperti ini, kebiasaan yang selalu dilakukan di seluruh provinsi. Ya, kalau ada gubernur mengundang, ini hanya diwakilkan oleh untuk ini semua masih pejabat lah. Saya apresiasi masih, tapi ada yang hadir. Biasanya yang dihadirkan itu hanya oleh eselon 3, eselon yang tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Ya, ini tendensi yang kurang baik ya kalau kondisi terus semacam ini. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Sudarmo membuka dan memimpin rapat koordinasi kesiapan dukungan Pilkada Aceh Serentak 2017 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh Kamis 9 Februari 2017. Rapat ini dihadiri unsur Kejati Aceh, Komisioner KIP dan Panwasli se-Aceh, Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, DPRA, Forkopimda se-Aceh, serta seluruh PLT Bupati dan Wali Kota se-Aceh. Dalam arahannya, Sudarmo meminta setiap perwakilan dari kabupaten dan juga kota memaparkan kondisi terkini serta permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah. Sudarmo juga memastikan kesiapan pengamanan serta logistik termasuk soal dukungan anggaran pilkada untuk Panwasli dan pihak pengamanan. Dalam rapat ini diketahui beberapa permasalahan yang masih mengganjal seperti belum tuntasnya pencairan anggaran pilkada di beberapa daerah. Untuk itu Sudarmo meminta persoalan anggaran diselesaikan secepatnya mengingat waktu pelaksanaan pilkada hanya tersisa beberapa hari lagi. Sementara itu Sudarmo juga mengapresiasi hasil positif yang dicapai sepanjang tahapan pelaksanaan pilkada ini, terutama kepada KIP seluruh Aceh, Panwasli, TNI, Polri, serta unsur intelijen daerah. Sudarmo juga menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk menjaga situasi di Minggu Tenang 12 sampai dengan 14 Februari dengan tidak melakukan kegiatan politik yang tidak dibenarkan.